Ini salai apa nih tuan? Salai ikan. Ikan sembilang. Ikan sembilang. Ikan sembilang salai. Ini semua jual kat kedai ke ada market pasar kan macam mana? Tak ada, kita jual kat kedai ya. Semua kat kedai ada. Okay. Kita masak yang ni. Kita masak gulai masak lemak cili api ya. Lepas tu kita jual macam ni pun ada. Semua ada kat depan. Okey, sekarang orang nak dengar apa masakan tuan ada kat Rombau ni, kat Batu Nunggu ni, Rombau ni Sembilan ni, orang Suhul Misha nak dengar ni. Oh, subhanallah, kat kedai kita ni sekarang semua asas salai masak lemak cili api ya semua. Mana trademark dia kat sini semua masak lemak cili api. Masya-Allah. Ha, gulai jangit masak lemak cili api. Daging salai masak lemak cili api, semua salai masak lemak cili api. Semua Negeri Sembilan lah ni. Semua Negeri Sembilan nya. Masya-Allah. Ah, campur-campur dia memang campur sayur kampunglah. Okay, campur bila... robong, campur daun asam, campur terung belando. Ah. Masak orang tua-tua lah maksud dia. Masak orang tua-tua dulu. Okey, jadi sekarang setakat ni, saya tengok ada Singapura, Johor Bahru ke semua datang. Setakat ni saya nampak macam tak berhenti-henti. Alhamdulillah. Sekarang ni yalah time PKP ni orang luar tak dimasuk kan. Okay. Tapi yang paling utama, yang paling utama kita dapat cita rasa, rasa orang kampung tu, dan orang kampung boleh terima masakan kita. Itu yang paling penting sekali. Alhamdulillah. Kan? Lepas tu bila orang kampung boleh terima, oh luar pun boleh datang. Kan? Alhamdulillah. Kan orang kampung boleh terima. Orang doket-doket ni kita ambil dulu perhatian orang doket dulu, baru kita ambil perhatian orang jauh. Masya-Allah. Subhanallah. Oh ni dia dah, ni berapa ekor semua dalam ni tuan? Ini agak-agak dalam 200 ekor. 200 ekor sekali masak ya. Sekali masaklah. Masya-Allah. Ini pun tak boleh lagi ada. Ini memang cipta macam mana Sabak ni boleh terfikir sendiri ke macam mana ni? Memang tak nampak api je tu. Memang kita ambil dia punya bahang panih yang sampai. Oh bukan api ini, api bakar ni. Bukan. Kita ambil bahang panih dia. Api dia dekat sini. Itu dia Sabak Gunung Pasir. Okey, lokasi, tapi lokasi dia kat Rombau pula kalau pilih ada cawangan kau. Tak ada. Kita memang buat kat Rombau. Masya-Allah. Kita memang buat kat Rombau. Kita orang Rombau. Alhamdulillah. Nyemono sana. Nyemono sana kau? Atuk orang Seremak ni. Atuk soal asal kita sinilah. Kan? Tanah Rombau. Rombau besar kat sana lah. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Itu dia tuan-tuan ya. Jangan lupa singgah di Salai Gunung Pasir, Rombau. Jari, cari saja dalam Google tu. Cari dalam Google ada, dalam Facebook ada, Instagram ada. Masya-Allah. InsyaAllah ada. Assalamualaikum.